Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, ayam katsudon, makanan dengan ciri khas ayam yang dibalut dengan tepung roti, kini tengah menjadi buruan masyarakat. Makanan khas Jepang ini biasanya disajikan dengan semangkuk nasi. Bagi masyarakat Batam, makanan ini bisa kita temui di kedai Oishidon dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp38.000. Sebagian dari kita mungkin menyukai makanan khas Jepang seperti tempura, udon, sukiyaki, dan masih banyak lagi. Namun terkadang kita perlu mencari resto atau penjual yang mampu menghidangkan makanan yang pas dan lezat. Kedai Oishidon menjual makanan khas Jepang seperti katsudon, beef don, dan tempura udang, ayam, serta daging. Kedai ini menjual dengan harga mulai Rp25.000 hingga Rp38.000. Di kedai ini yang menu best seller yaitu katsudon. Deborah, pemilik kedai Oishidon, mengaku dirinya baru membuka kedai ini selama 1 tahun dengan outlet tetap di Golden Brown. Namun saat ini ia fokus mengikuti berbagai bazar kuliner. Kita jualannya katsudon, beef don, sama tempura, ada udang, ayam, dan daging. Itu berapa Bu per cupnya? Mulai dari 25 sampai 38. 38. Dari semua menu yang ada di sini, kira-kira masyarakat yang sering dibeli masyarakat apa Bu, best seller? Katsudon. Karena udah ada pelanggannya dari 1 tahun. Kita baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun buka. Iya, outletnya di Golden Crown. Outlet begininya di Golden Crown. Kita lagi vakum, makanya lebih ke banyak. Bahan-bahan yang biasa ia siapkan yaitu berbagai adonan udon, seperti daging, yang merupakan menu baru ini. Perharinya biasa ia siapkan sebanyak 1 kg, sementara untuk ayam 1 kg perharinya. Deborah menambahkan Oishidon ini merupakan nama baru untuk kedainya, setelah sebelumnya diubah dari Seafood Kitchen. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.